hati dengan bahagia kok. Wow. Kita takut. Marhaban ya Roma, marhaban ya Roma, marhaban ya Roma, marhaban ya. Aisyah, kita nak pergi mana? So this is Ardini. Ardini. Ardini, what are you having for sahur today? Susu. Wah. Alhamdulillah. Susu dengan oat. Susu. Okay, alhamdulillah so, dengan keberkatan Ramadan ni. Kita orang. Kita dapat apa? Saya dah claim RM150. So, ta-da. Sekarang kita nak ambil gambar. Tapi macam ambil gambar lepas program motivasi sebab dah habis sen. Oh. I'm here. Hi. Gini paling banyak sebenarnya. Bila kes bukan bila kes. Ini utama kita adalah mie rebus. Sejak. Lepas tu adalah roti john yang Izzula beli. Kuih yang Izzula dan Christina beli. Kita punya bintang utama akan sampai sebentar lagi. Mahal you guys. RM60. Okay, next we have. Oh, kami mengharapkan doa daripada Miss lah untuk kami berjaya dalam jawab exam minggu depan. Insya-Allah. Apa yang sorak tu? Okay, tu. Nangis. Sebab Sarah kabur. Miss kata satu jam setengah. Tadi satu jam suku je. Sian tangan saya. Tengok ni. Tengok tangan ni merah. Sumpah. Tengok ni. Bapak buruk saya scan. Berombak-ombak sebab tak ada. Ayuh nantai. Cek dah beli. Cek dah dapat. Kita orang namakan dia Abe. Ha? Abe! Aku. Hari ni kita nak pergi bazar. Kat mana? 19. Kenapa kita pilih bazar 19? Sebab ada sebuah lagi kat sini. Ha. Okey. Fuyo. Sunkiss babe. Kereta Dina. Hai, so sekarang right now kita right now on the way pergi makan dekat Station 13 dekat Seoul Station. Kita nak makan western sebab kita asyik makan nasi je, so kita try different thing lah. So tunggu nanti. Sakit, lepas tu air tumpah. Sebab
Sebab sakit song. Terkejut kena sengat. Ya. Kenapa awak masih rakan? Rakan betul sebut. Set 1, 2, 3, action. Apa yang nak? Hari bersama saya. Assalamualaikum cik. Kronologi di sebalik insiden yang telah berlaku sebentar tadi. Yalah, terima kasih atas tumbuh ni. Tak sengaja terpijak serangga tersebut. Maka dengan itu saya pun jatuh. Lalu orang saya sangat merasa sakit. Ikuti perjalanan saya ke klinik. Oh, so kita orang tengah tunggu untuk nak masuk sebab kita ada final paper account sekejap lagi. Pukul 2. So sekejap sekarang lagi. Pukul 1.40. 20 minutes more. Good luck everyone. This is our first paper. First time physical. Takut. Last minute. Hi Faika. Hi. Apa perasaan anda? Nervous. Takut. Saya pun takut juga. Faika, anda pergi mana? Tapi aku rasa kau macam tu, dia memang ambil pupuk dah asyik. Lambat. Pasal anda. Saya... Saya benci manajemen accounting. Apa? Saya benci. Menipu ya. Saya benci last method tu kau. Aku ingat kau set with slide. Oh, warga apa tu? Wajih ha? Boleh. Ini apa ni? Itu. Dia apa dah? Saya order Dunkin hot caramel macchiato. Saya bersama Christina, sahabat saya. Kalau anda tak kenal saya tak tahu. Hai, saya Christina. Saya punya cappuccino ice. Dia tak tahu nak cakap apa dah. First time. Dia tak tahu nak cakap apa. Sekarang pukul 5.4 pagi. Adalah stres. Tekan brake sambil tekan ni. Okey dah. Wah. Ini sudah selesai masih kosong. Alhamdulillah ya Allah. Hasil untuk dia jalan ni. Dia terus. Pergi mori. Sahabat tengok glitter in the eyes. Tadi kita orang dah habis law. Alhamdulillah dengan segala puji baginya kita dah lepas law. So macam tinggal lagi 2 paper. Saya kita dekat stadium. Ramai. Hi, so sekarang kita dah habis. So tak ada dah lagi sesuatu subjek. So ini soalan lagi tak ada tidur. Tak cukup tidur. Ending of a sleepless night. Tak kerja berapa kali kita tidur minggu. Kita orang like legit malam tadi tidur only 2 hours je. Everyone each, kita orang sebudi. Asalkan cukup tidur. Dan tidur pukul 5, bangun pukul 7. Saya tidur pukul 3, bangun pukul 5. Saya tidur pukul 2, bangun pukul 4. Asalkan cukup tidur. Hari Selasa Nuzul Quran tu, I tak tidur. Saya di law.
Awak bila awak tak tidur? Awak tak tidur study apa? Saya tak ada. Saya cuma paling paling. Saya tak ingat. Tapi setiap malam saya tidur. Tapi saya sejam dua jam situ lah paling teruk. Tapi tak ada lah. Saya tak tidur. Tapi macam ngantuk lah. Saya pernah tidur satu hari tu dalam 2 jam 10 minit macam tu. Sekarang kita sedang mencari baca raya. Awak warna apa? Surprise! Lagi hitam. RM379,329 yang mana saya buat happy hour 200.5. Sekarang saya buat ya, ada di sana. Mana boleh cantik sendiri? Tak nak. So awak dekat mana? So sekarang ni kita ada dekat Cafe Komuna. Aisyah nak cakap something tak? Selamat Raya. Selamat puasa. Ozi boleh engage dengan Kak Aini. Tinggal ke mana nanti? Kalau awak buat apa ni? Ya Allah cantik, Masya Allah, Subhanallah, Allah Akbar. Sekarang ni tengah sosial tak gambar. Okay, lepas ni kita orang nak kembali pulang. Dekat mana? Okay, datang kepada Kak Syailah. Hai YouTuber. Janganlah, saya newbie lah. Saya tak macam awak lah. What time is it? So, right now is 2-3 minutes 2 AM, okay? Hello. We are in the middle of Kuala Lumpur. So you want to see where's KLCC is? Okay, oh, wait. Oh, so that's the KLCC. Dah tak ada lampu dah. There's everybody. So let's go. So okay, hari ni kita nak naik bis. Hai, saya takut nak naik. Saya nak tengok orang. Naik, tak ada orang naik. Hanis dah pandai naik. Wow. Wow, Hanis. Ada nak bukit. Kena turun kot, lagi senang. Okay. Stop ke tadi? Alah! Aduh! Kesan kat sangat. I dah boleh mati dengan bahagia kot. Wow. I dah cross. Dah tak ada apa-apa, dah goals dalam hidup I. Gembira juga keluar pada pukul 2:30 pagi. Masih segar. Masih segar walaupun tak tidur. Tapi I happy sangat. You guys tonight ya? Dah. Best kan? I nak jadikan beam tu transportation I. Wow. Boleh kan? Own benda tu. Today we have fun after long Sam yang memenat kan? So we enjoy our night. Next. Woo! Best kan naik beam? Wah. Kita pandai naik beam. Yeay. Nah, break tu macam break basikal belah kiri. Tekan ke bawah. Ha. Nanti dia akan naik. Dia akan tukar ni. Ha. Wah, bapak. Cekak dengan ai. Wait. 3:13 AM. So, we just finish play beam for the first time. Me lah, for the first time lah. Saya pun. Okay, Ija as well. Hi. Seronok tak? Seronok. Seronok sangat. Guys, nak makan jagung tak? I rasa macam Marisha area sini ada jagung sedap eh. Jagung apa? You rasa. Oh, so that's the KLC. Malam KL masih muda. Tuh, nampak tu? Tu mati. Tapi right now is 3 AM. 3 AM in the morning. Yang paling
dah habis. Takutlah keluar. Haling. Assalamualaikum. Hai. Kita tengah tunggu api. Nak main melaku. Jangan larang. Bapa kau nak hidup okey. Aku tak ada tu. Kak Ifo okey. Semula ni kau kena banyak cepat. Dan jauh. Okey, Ifo. Kenapa tak faham? Ewa. Sebelum dia habis. Habis. Sekarang kita tengah. Ada main meja bola ke? Joy, tapi. Kena air. Aduh, sayang. Kau hold dulu berbaling. Tunggu dulu. Bagi pendek sikit berbalik. Oh, muka bangga. La ilaha illallah. Baru berapa minit saat. Tak sampai saat. Hah? Oh, ingat kau. Alah, tapi nak macam bulu tadi. Tak kisah. Skip pemain dia. 456. Kita nak buat apa? Okey, 33. Eh, masuk aja. Siapa pemain ni? Siapa tinggi? Dengan saya. Okey, 8. Okey, start. Dengan Alia. Okey. Ha 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 ha, tu cepat sikit. Otak saya. Otak dia. Sekarang dah azan. Tapi kita orang belum puasa lagi. Jadi kita akan buka puasa sekarang. Kita tunggu video. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya kami dia ada pusing. Cantiklah kalau ambil gambar sebab kau duduk. Kita nak pergi masjid Syakiri. Masjid KLCC.
tapi kita tak tahu jalan. Jadi kita bantai je, ikut je HQ. Tapi kita ada lambat. Kalau kita berhenti. Kenapa rasa Aisyah? Tak pasal tu. Kena ulang balik ke skrip ni. Skrip ni kelas. Tak baik dia kau tak masuk tu. Spaghetti apa ni? Carbonara? Macam kita nak ambil air pula. Dah ada teh upan. Sekarang kat masjid. Kelsey. Sorry. Kau lah. Aku lah yang patut menyuri kau. Panas bang. Tak boleh merakam lagi. Tak boleh lagi tu. Aku rajin merakam. Kau kami. Kau tengah rehearsal perhimpunan. Rehearsal perhimpunan? What do you mean? Kau nak? Dua. Aisyah. Aku letak sausage tau. Kunyah. Alhamdulillah. Ni IT. Jangan tumpah betul. IT. So malam ni kita orang malas nak balik. So kita orang tidur sini. Kenapa tidur sini? Sebab kita orang malas nak balik rumah. Itu je lah sini. Dan nak beribadah kepada Tuhan. So kita akan tidur sini. Esok kita akan bangun pukul 4 pagi. And aku buruk. Kita kena buat Excel. Alam saya adalah dengkut dia. Dia bukan dengkut gila, itu hidung ah. Ah hidung dia. Ikut kita kita buat contoh kita buat contoh. Wei kuat gila hidung. Kuat gila. Aku bangun sebab tu. Thank you.
Aku cakap stop. Ini nak stop ni. Dah dah. Eh, lagilah. Boleh. Rumah tu, bapak lah. Lagi. Saya kan habis ni, ya, Ailah. Tak habis ke? Okey dah. Ini untuk saya. Silah. Sebab aku tak habis lagi. Nak ayam apa? Aku nak peha kalau boleh. Ini dia. Kaki tu boleh tu. Bila aku cakap stop, baru stop. Biasa dia kata, dia ambil-ambil. Tapi dia nak stop. Sad story. Kau nak masuk lah. Sekejap. Dia kena masuk lah. Okay. Saya datang sini pakai bawal. Lepas tu, Emily sekarang dah siang. Datang sini pakai bawal. Lepas tu, letaklah bawal kat tepi. Lepas tu, kita orang pun pada solat subuh. Dah sembang-sembang jap. Lepas dah siang, daripada aku 7 ni, dia macam, okay lah, jom balik. Lepas tu, tak nak ambil turun bawal tu. Bawalnya tak ada. Tudungnya tak ada. Nak ambil tapi tak ada. Rupanya dah hilang. Jadi, ada seseorang hamba Allah ni. Dia macam sangat baik hati lah. Dia macam, pakailah tudung saya. Hah? Inilah hamba Allah itu. Saya ada tudung sarung. Akhirnya dia memakai tudung sarung milik Ayla dan mengorbankan tudungnya untuk saya. Saya tak minta tapi dia nak kasih. Encik, macam mana hati encik boleh begitu mulia hitam ini? Tak, aku letak mic kat kau dulu tak. Silakan. Rupa nak tahu encik ni bisu. Dia boleh mengorbankan. Okay, sekarang kita dah nak balik. Jalan. Sebagai lipstick jalan. Elok. Tak bisu. Tak bisu. Sakit je. Beauty is pain. Ground. Diorang gali ke? How should I know? I don't know. Kau ke mak awak kerja kat sini? Haa, mak saya kerja kat atas, bukan bawah tu. Okey. Mak saya dah tak kerja dah lah. Oh, okey. Anak tak guna. Tiba-tiba. Kenapa kau tak ada duit? Apa macam tu? Katalah Kak Enam kan? Dah lupa. Tak ada tekan. Oh, dia. Sorry.